hati-hati Mbak, jangan deket-deket dia Mbak. Sumpah tadi saya deket gitu, duduk di situ pegang-pegang Mbak. Inilah video amatir saat korban berinisial AF diduga mengalami aksi pelecehan seksual di atas angkutan umum. Korban merekam wajah pelaku dan menyebarkannya melalui media sosial. Dari keterangan korban, peristiwa terjadi saat ia pulang kerja, berada dalam satu angkutan umum dengan pelaku. Saat melintas di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, korban mendapat pelecehan dari pelaku. Terkait kejadian tersebut, korban pun akhirnya membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan, telah menerima laporan dan saat ini masih proses penyelidikan. Kita baru terima laporan dari warga, intinya sekarang kita lagi dalam proses penyelidikan. Angkotnya itu dalam angkotnya masih kita selidikin, kemudian itu di sekitar wilayah Tebet. Polisi mengimbau agar warga lebih berhati-hati dan waspada saat berada di angkutan umum karena rentan dengan aksi kriminalitas dan kejahatan seksual.